Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mainan, welcome back to my YouTube channel. Masih ingat sama karakter cantik era 90-an yang sama-sama kita cintai dan berharap jadi pacar kita? Ya, dia adalah Kimberly Ann Hart yang diperankan oleh Amy Jo Johnson. Dia adalah Ranger Pink dari serial Mighty Morphin Power Rangers. Kali ini, seperti yang udah kalian lihat di sini, kita bakal review action figurnya. Keluaran pabrikan Amerika, Hasbro Lightning Collection. Di sini kita bisa lihat tulisan warning cooking hazard, small part, not for children under 3 years. Jadi artinya mainan ini tidak disarankan untuk usia 3 tahun. Dan di sini juga ada tulisan 4 plus yang artinya mainan ini untuk 4 tahun ke atas. Di dalam blister ini udah kita bisa lihat dari window-nya, kita dapat head sculpt-nya Kimberly dan juga Ranger Pink. Di sisi kanan sini kita bisa lihat gambar ilustrasi Ranger Pink-nya. Di sini juga kita dapat busurnya dan anak panahnya. Ini adalah karakter dari Power Rangers Saban dari Hasbro Lini Lightning Collection Mighty Morphin Power Rangers. Di sisi kanan kita ada ilustrasi terusannya dan tulisan Mighty Power Rangers beserta logonya. Ini lanjutan dari sini. Jadi dia berlanjut ke sini, keren. Dari depan ke samping sini. Two gangs. Keren ya. Di sisi kirinya ada penampakan ilustrasi karakter Ranger Pink-nya lagi. Di sisi atas gini aja polos. Sisi bawahnya ada tulisan yang gak terlalu penting. Dan tetap gengs, made in China. Jadi Hasbro sudah punya pabrik di China. Di sini ada barcode-nya. Untuk bagian belakangnya ada foto figurnya gengs dan logo Hasbro-nya. Di bawah ada logo 0 sampai 3 tahun disilang. Artinya untuk umur usia 0 sampai 3 tahun itu tidak disarankan untuk memainkan ini. Oke. Langsung kita buka aja figurnya. Kita coba buka dari bawah karena sebelumnya memang udah gue buka buat ngecek saat selesai pengiriman. Kita bukanya dari bawah. Nah, di dalam dusnya ini ada manual book. Manual booknya tuh gak penting ya. Nggak ada cara-cara maininnya, nggak ada cara penggantian partnya. Jadi ini nggak penting banget. Kita langsung ke figurnya aja. Jadi pertama kita ambil efek panahnya. Keren gengs efek panahnya. Jadi seolah-olah tuh panahnya ngeluarin lightning. Ini bahannya kayak semacam plastik, plastik lembut yang bisa di bengkok-bengkokin ke kanan ke kiri. Di ujungnya tuh
kayak anak panah. Nah, tuh kayak kilat-kilat gitu. Ini kayak bagian belakang panah. Keren, gengs. Setelah itu kita coba buka panahnya. Panahnya nih, gengs. Keren. Tapi sayang, paintingnya cuma dicat merah aja, warna dasarnya putih. Untuk scope-nya tuh udah lumayan sebenarnya. Di bagian sini di scope, di sini juga. Tuh gengs ya. Di baliknya polos aja gini. Tapi seperti yang gue bilang tadi, ada scope-nya. Keren sih, gengs. Apalagi kalau catnya dibikin detail sama Hasbro. Tapi it's okay. Tetap keren panahnya. Kita juga dapet sepasang opsional part tangan ya. Ini tangan kayak mode lagi hormat ya. Gini, hormat. Atau ya ini mode apa? Di bagian sininya di scope garis-garis tuh keren. Ini joinnya gini. Bisa ditekuk gini. Ujungnya gini. Kita ambil pertengahan satunya. Agak susah ya. Tapi sabar. Untuk Mr. Hasbro Lightning Collection ini emang agak susah ngambil partnya dari blisternya. Nah, untuk yang ini dia tuh bentuknya lagi ninju. Sama kayak tadi, ada scope-nya di punggung tangannya. Ini lagi ninju. Lu jangan macem-macem sama Kimberly karena bisa ditinju. Cuma dapet dua part tangan ini aja ya. Nah, ini gengs. Ini anak panahnya. Mirip sama tadi yang Lightning nih. Ujung sininya sama ini nih sama. Jadi tuh seolah-olah kalau pakai yang ini, dia tuh udah dilesatin panahnya jadi berbentuk cahaya gini. Tuh. Ujungnya sama. Nah. Ini juga nih. Tuh. Jadi ini kalau udah dilesatin ya panahnya begini ya. Ini gengs, Kimberly. Walau nggak mirip banget, tapi dari samping sih mirip Emmy Jo Johnson. Dari depan agak kurang. Cantik ya gengs. Dari samping kanan kurang, tapi ada beberapa sisi yang emang ngegambarin kalau ini tuh Kimberly. Rambutnya ini lubang untuk ke part lehernya. Keren. Pakai anting, pakai lipstick. Detail rambutnya cakep. Dan ini dia figurnya. Tapi sebelumnya kita juga dapat ini pistolnya. Di semua Ranger kalau nggak salah tuh dapat pistol ini. Detailnya sih, detail catnya agak kurang ya. Harusnya ada warna-warna lain nih setahu gua.
Tapi ini dicat gini aja, warna dasarnya merah terus dikasih silver. Bleber kemana-mana catnya sebenarnya. Cuma it's okay lah. Untuk scope sih udah keren. Di sini ada garis-garis, di sini garis-garisnya dibikin. Untuk scope keren, cuma detailing catnya aja Hasbro kurang. Nah, ini dia figura, gengs. Dari kepalanya, keren ya. Menggambarkan sosok Ranger Pink, Mighty Morphin Power Rangers. Pink di atasnya sini ada warna putihnya. Di bagian bawah sininya juga putih. Keren sih geng ini, geng. Kalian wajib punya. Kalau yang suka banget sama Power Rangers. Bagian mulutnya juga dibikin bagus sama Hasbro. Keren lah. Bodinya nggak terlalu kurus, bagus. Sabuknya walaupun Hasbro seperti biasa pasti nggak terlalu detail di painting, tapi scope-nya keren, cukup mewakili kalau ini tuh Ranger Pink. Terus kita juga dapat selongsong tempat pistolnya, bagian belakangnya apa nih, ada defect cat sini warna putih nih ya, kalian bisa lihat kan ya. It's okay lah, nggak apa-apa, cukup keren. Untuk bahan roknya itu karet ya, jadi dia bisa ditekuk-tekuk gini. Tuh. Nah, ini untuk bagian kakinya polos aja sampai ke sepatu pink aja. Sedangkan untuk roknya ada list warna putih. Nah, ini sepatunya ikonik banget, sama kayak bagian dadanya ada wajik-wajik gitu. Warna dasar sepatunya putih, dikasih wajik-wajik pink gini, ada detail lecek-leceknya, jadi realistis. Untuk bagian kakinya di scoop juga. Nah, untuk kekurangannya tadi ada di, nah ini di sini juga agak kurang nih, banyak yang miss, cuma minor. Sama ini. Oke. Tangannya posenya lagi megang panah sih ini. Ini posenya lagi megang panah. Iya, gengs, ini posisi narik busur panahnya, narik tali panahnya ya. Nah, gengs, rupanya ada miss yang cukup mengganggu, tapi no problem. Jadi bagian mata hijaunya ini tuh yang sebelah kanan agak tinggi, gengs, sedangkan yang kiri agak ke bawah. Kalau kita perhatiin dengan jeli tuh kelihatan banget. Tapi kalau nggak dilihat secara jeli ya it's okay lah. Artikulasi kepalanya bisa muter 360 derajat, sorry maksudnya. Nah, 360 derajat ke atas segini jauh. Atas segini jauh, ke bawah segini jauh, jadi bisa ngangguk-ngangguk. Untuk tangan ini ada joint butterfly. Jadi joint butterfly itu dari bagian dalam sini bisa ditarik ke belakang
tuh ditarik ke belakang kayak kupu-kupu butterfly join namanya juga tuh. Keren. Kalau dikeluarin justru keren ya. Tapi kalau ke dalam gini jadi aneh. Tuh. Jadi sedikit aneh. Nah, kalau dikeluarin gini keren. Untuk bagian sikunya sikunya single join ya, gengs. Tuh, single join bagian sikunya seperti biasa Hasbro. Kalau karakter cewek tuh single join. Bagian torsonya ada tuh. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Oh, bisa muter bahkan 360 derajat. Tuh. Oke. Di bagian pinggangnya juga ada ya. Cuma untuk Hasbro memang begini bentuknya nih. Bisa ke atas gini, ke bawah segini jauh. Di depan kalau kurang kelihatan kita lihat dari samping. Tuh. Join di pinggangnya ada, cuma ya sedikit aja. Untuk bagian rok dalamnya jangan ngeres ya, gengs. Isinya cuma gini. Nah, roknya itu seperti yang tadi gue bilang. Di pangkal pahanya tuh ada join, selain di selangkangan tentunya. Dia jadi bisa menendang ke depan, terus bisa diputer. Tuh. Bisa diputer, gengs. Tuh. 360 derajat loh. Ini bisa menendang ke depan segini jauh. Bisa menendang ke belakang. Ke belakangnya agak kurang. Gak tahu kenapa ya. Ke belakang cuma segini jauh. Untuk bagian lututnya double join, ada dua titik joinnya. Nih, kita coba tarik ke atas tuh. Double join ya, gengs. Bagian sini ada nih. Di sepatunya itu bisa muter 360 derajat juga. Keren. Ankle-nya bisa ke depan segini, ke bawah segini. Kita coba ke samping bisa nggak ya? Oh, ke samping bisa nih segini. Oke, kita bakalan coba pasangin aksesorisnya. Pistolnya kita coba pasang. Segini aja, gengs. Kurang bisa terlalu ke dalam. Nah, keren. Terus coba kita pasang panahnya ya. Oke, sekarang kita coba posein Ranger Pink-nya. Nah, nih gengs. Oke, udah lumayan lah ya, bisa diposein. Udah ya, cuma gini aja. Tapi kita coba pasang kepala Kimberly-nya biar makin mantep. Oke, kepala Kimberly-nya udah kita pasang. Jadi menurut kalian lebih cocok pakai kepala Kimberly atau kepala Ranger Pink ini, gengs? Tulis di komentar ya, gengs. Oke, cukup sekian video dari gua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke berbagai sosial media kalian biar sobat mainan di luar sana tahu kalau ada mainan-mainan keren buat dikoleksi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!